Kamu dulu anggota PMR ya, Palang Merah Remaja. Kok tahu? Aku tahu karena kamu selalu menjadi penolong pertama di saat aku sedang jatuh cinta. Terima kasih cinta untuk Terus kamu tahu nggak kopi yang paling nikmat, terus paling bikin nyaman itu apa? Pokoknya bikin bahagia lah. Kopi apa tuh? Arabica paling. Arabica, salah tuh. Kapalapi. Bukan. Gak tau. Kopinya itu kopi Nangkau sampai pelaminan. Sio ado, sabagini karena cinta. Sio ado. Maaf, kayaknya saya nyasar. Saya tuh lagi nyari rumah seseorang. Tadi saya muter-muter udah sampai daerah Pondok Indah. Begitu saya lihat pelangnya, taunya daerah Pondok Indah tinggal tulisannya tinggal pondok doang. Indahnya di mana? Indahnya pindah ke wajah kamu. Marissa, ya? Nama panjang kamu siapa sih? Marissa Jeffrina. Kurang cocok. Aku punya nama panjang buat kamu. Apa? Marissa, sama-sama kita ke pelaminan. Kamu tahu nggak pepatah, pernah dengar nggak, nasi sudah menjadi bubur? Pernah dengar? Pernah dengar. Nah itu terjadi sama aku sekarang. Iya, maksudnya kan nasi sudah menjadi bubur itu sudah terlanjur. Ya. Nah sekarang aku udah terlanjur, awalnya suka, lama-lama aku udah sayang sama kamu. Aku mau dia. Senjatanya petani itu cangkul. Tahu. Kalau senjataku, tahu nggak? Rangkul. Kenapa lu pengen? Hah? Pengen? Enggak. Apa? Tanya aja sama Serenanya langsung. Jadi kamu nggak pengen? Padahal aku pengen. Siva, kamu tahu nggak? Aku tuh berangkat subuh, pulang malam. Aku pikir kerja itu capek. Tapi, setelah aku ketemu kamu, aku baru tahu. Kenapa? Ternyata lebih capek nahan mata ini untuk nggak ngeliatin kamu daripada. Krisis monyet-monyetan. Lu bisa sopan gak? Hah? Ini temen gue. Kulihat garis tanganmu, ternyata kita tidak ditakdirkan bersama. Alhamdulillah. Enggak. Kok kamu gitu sih? Karena masih banyak yang lebih baik buat aku. Coba tangan kamu begini. Tuhan itu luar biasa ya. Dia menciptakan tuh selalu ada sekat-sekat. Tujuannya sederhana. Aku emang gak bisa masak, tapi aku jago ngaduk. Oh, kamu kuli? Ngaduk permen gitu. Ngaduk apa nih? Ngaduk-ngaduk hatimu. Kamu tahu GPS? Yang buat nunjukin jalan. Ah, itu dia. Aku juga dong mau pinjam GPS. Buat apa? Buat nunjukin jalan ke hati kamu. Tuhan jaga ini sapu jantung. Kamu fansnya Sheila on Seven ya? Kau tahu sih? Hey, biasa aja. Oh iya, biasa aja, maaf. Soalnya kamu anugerah terindah yang pernah ku. Oh my god. Kau pengen lihat apa sih di sumber hidup kamu?
Lihat apa? Iya. Gak tau. Kamu gak tau lihat apa? Kamu suka lihat arsitektur gak? Suka. Kamu suka lihat terumbu karang gak pas kamu diving? Suka. Kalau aku sih pengen lihat kaki kamu. Aku pengen tahu surga bagi anak-anakku kayak gimana sih. Sebentar, Mas Didi. Ah, iya. Nanya Ariel. Iya. Emang ada Ariel di sana? Kena ada. Ini gue gak ngeliat emang. Loh, ya ampun, gue sampe gak ngeliat. Emang benar kata orang cinta itu buta. Neng, satu tambah satu berapa? Dua. Salah. Satu tambah satu adalah cinta. Aku dan kamu menyatu selamanya. Perbedaan Tete sama Bintang. Perbedaan Tete sama Bintang, Bentang sih emang. Nggak tahu apa tuh. Kalau Bintang adanya di langit, kalau Tete adanya di mata aku. Kakak Ariel, iya ya. Saya jauh-jauh datang dari Palu mau ngasih sesuatu untuk Kakak Ariel. Kasih apa tuh? Mana tadi ya? Ntar dulu kakak ya. Iya dek. Wah ini dapat. Aku mau kasih ini. Kalau dari Inggris gue bisa bahasa Inggris. Oh. Coba dong. Coba bahasa Inggris. Lu gak ngerti. Artinya bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ah. Artinya ala Pio dilarang merokok. Gitu ya? Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Ala Pio dilarang merokok. Salah, kasih tahu Kimberly, oh, kasih tahu. Masa dilarang merokok? Kalau I love you itu aku cinta kamu. Ah, yang benar.